Cek, cek. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Jumpa lagi di channel aku moto Motovlog guys Kali ini aku pengen ngajakin kalian Nge-review jalan Tugu Kebak Jumantono Karanganyar Oke teman-teman untuk Jalan ini mendapatkan Anggaran sebesar 5,4 miliar Kurang lebihnya seperti itu kita akan lihat bagaimanakah keadaan jalan setelah ada perbaikan ya, ini salah satu program pemerintah Kabupaten Karanganyar untuk uh, merapikan jalan-jalan di Kabupaten Karanganyar, dan kali ini kita start dari Tugu Jumantono Karanganyar, apakah jalan ini akan sampai ujung ataukah terpantau bagus semua atau bagaimana kita lihat perjalanan aku ya jangan lupa untuk komen ataupun share videoku ini biar kalian tahu jalan-jalan di daerah Karanganyar dan sekitarnya oke teman-teman untuk proses pengerjaan jalan ini lumayan memakan waktu yang berbulan-bulan karena untuk pengerjaan ini di sampingnya itu harus dicor uh, dulu ya sampingnya untuk pengerjaan uh, barem ataupun parit Kemudian untuk uh, pengecoran di sisi jalan agar jalan lebih awet dan teman-teman kita sudah sampai di ini Kelurahan Tugu, ini ada Tugu Monasnya guys nih Tugu Monas mini nih sebelah kiri aku dan kita lanjut ke daerah Ngasinan Jumantono dan terpantau sudah ada pagar-pagar pembatas jalan ya ini memasuki kawasan uh, Mojodibo sebentar lagi dan teman-teman jalan ini lumayan bagus halus dan juga uh, cat jalannya masih baru karena juga baru banget sehingga jalan ini sudah layak ya untuk uh, dilewati masyarakat sekitarnya dan teman-teman semoga kalian suka ikuti terus perjalanan aku sampai selesai. Ini sudah masuk di kawasan ngasem ini, guys. Kalau ke kiri, ini ngasem, dan yang kanan ini ada lapangan, lapangan Watu gowo dan juga uh, sirkuit motor trail Kelana Sakti yang ada di kanan ini, guys. Dan ya, biasanya tiap sore buat latihan. Oke, okay, teman-teman dan setelah di sini ternyata jalannya tuh uh, tidak di aspal sepenuhnya ya ini sih catnya baru cuma jalan tengahnya ini belum di aspal lagi seperti yang awal guys jadi tengahnya ini masih belum dihaluskan lagi cuma di awal di awal saja kemudian ini dari sini ditambal-tambal apakah nanti akan ada jalan yang dihaluskan lagi di depan uh, oh ini masih di tambal-tambal sebagian ya teman-teman tapi sih emang jalannya sih belum daerah sini sih belum begitu rusak sih yang sini bagian cuma bolong-bolong aja sebagian terus ditambal-tambal untuk jalan yang awal tadi emang parah banget, sehingga uh, diperbaiki ya, seluruh badan jalan kanan ataupun kiri. Semoga kalian suka dengan video ini, semoga anggarannya juga uh, terpantau tidak salah sasaran, dan kalau perlu, ini dihaluskan lah, seperti di awal tadi, ya guys. Oke, okay, teman-teman, dan... Ini masuk sini lagi. Jalannya sudah di aspal seluruh badan. Jalannya, guys. Oh, ini udah mantep nih. Udah mulai di aspal. jalan lagi, mudah-mudahan sih sampai ujung di kebak. Oke, kita lanjut dengan sound. Jangan lupa like, comment, dan subscribe channel ini biar semakin berkembang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.